itu ya udah komunikasi dan tanggapannya sangat baik menurut saya. Pihak Teto mengupayakan semaksimal mungkin terbaik untuk Xiaowang kedepannya. Mereka juga berupaya keras untuk menangani kasusnya Xiaowang. Thank you banget lah buat Teto. Jadi tadi kita juga ada berusaha menghubungi pihak keimigrasian dan juga dari pihak keimigrasian menyatakan bahwasannya Xiaowang tetap harus dilakukan proses deportasi. Namun karena kesehatan Xiaowang dan juga mentalnya, pengupayaan alasan kemanusiaan agar Xiaowang tidak dimasukkan ke rumah detensi, alias si Xiaowang selama menunggu proses ini dapat bersama dengan Mbak Siti lagi sampai pihak Teto selesai pengurusannya juga. Udah klop nih, baru bisa dipulangkan. Ya, doa terbaik buat Xiaowang juga. Semoga dia bahagia kembali ke tanah kelahiran dia. Semoga dia juga dapat perhatian dari orang yang menggantikan Mbak Siti. Oh, kita dapat kabarnya, Xiaowang bakal segera dideportasi ke Taiwan dalam waktu dekat. Tak sampai satu bulan, Xiaowang akan kembali ke negara asalnya dan meninggalkan Siti Aisyah. Padahal selama 4 tahun lamanya, Xiaowang dirawat Siti di Karawang, Jawa Barat. Pasca viral, Siti pun didatangi dan dihubungi pihak imigrasi hingga Taipei Economic and Trade Office Teto. Dari komunikasi tersebut, terkuak nasib Xiaowang selanjutnya. Masih menyandang status warga negara Taiwan, Xiaowang yang sudah melebihi izin tinggal di Indonesia pun kabarnya bakal segera dideportasi. Informasi tersebut diungkap Faisal Soh, aktivis sosial yang pertama kali memviralkan kisah Siti. Saya dengar dari Siti, Teto ada yang ngucapin, dalam 10 hari Teto berupaya segera memulangkan Xiaowang ke negara asalnya, ujar Faisal Soh saat dihubungi. Selain mengungkap nasib Xiaowang, Teto juga memberikan imbauan kepada Siti. Yakni agar Siti tidak lagi warawiri di televisi guna mengungkap kisahnya. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir kisruh berkepanjangan gara-gara kisah warga Taiwan diasuh TKW di Indonesia. Terkait Teto, semalam Siti ada telepon, Siti diharapkan untuk tidak tampil lagi di stasiun televisi, berdalih takut terjadi kisruh yang lebih panjang, imbuh Faisal Soh. Menurut pengalaman Faisal Soh, proses agar Siti bisa mengadopsi Xiaowang itu tidaklah mudah. Menurut pengalaman saya, urusan adopsi bagian dinas sosial, tidak ada hubungannya dengan imigrasi, kata Faisal Soh. Karenanya Faisal Soh berpendapat kecil kemungkinannya Siti bisa mengadopsi Xiaowang. Ini kan dari Indonesia yang mengajukan adopsi, belum tentu pihak dinas sosial Taiwan menyetujui. Apalagi kasus seperti ini jarang terjadi. Hukumnya juga ruwet, jadi kecil kemungkinan Xiaowang diadopsi Siti, menurut saya bisa berhasil, ujar Faisal Soh.